Maaf nih, soalnya lagi sibuk. Oh iya, aku mau dengerin nggak sih kalau ngomong? Ini hari ini tuh lagi rame banget gitu ya di sini. Oke, kita akan ngebahas yang baru-baru ini loh, baru-baru rilis. Aku baru tahu banget. Yakin? Itu juga aku tahu karena ada yang apa ya? Ada yang komen gitu di video aku katanya, apa support terus lah. Emang ada yang baru kah? Pas aku cari tahu. Oh ya, benar. AKB48 merilis kembali lagu Kazewa Futeru yang dimainkan oleh Tim SH. Gak kalah keren. Yang bedanya di MV kali ini, kalau MV yang dulu punya AKB48 seperti ini. Dan cek itu seperti ini. Beda kan? Ada sepasang itu. Pokoknya ya fotonya aja ya, bandingin beda banget kan. Kalau AKB48 sama CKT48 hampir sama kan waktu dan untuk video kali ini yang oleh tim SH itu agak berbeda ya. Jadi latarnya itu yang ini tuh di teater sama rumah sakit dan lebih berwarna gitu, nggak seperti yang CKT sama AKB. Kayak apa ya, kesannya tuh kuat banget gitu. Terus kayak serem-serem gitu menurut aku gitu. Dan ya, Kazewa Futeru ini sudah dirilis pada Oktober 2011 yang lalu di Jepang, yang berarti angin bertiup. Single ke-23 AKB48 ya, pasti pada tahu nih. Oke, mulai aja yuk. Tolong ya, support terus AKB48. Langsung aja kita lihat videonya. Pasti udah pada tahu ya. Ini MV-nya, mulai. Dan teater. Agak berbeda sih ya di MV kali ini. Tajam sekali tatapannya. Kalau aku agak merinding ya kalau lihat video ini, soalnya kayak artinya tuh dalam banget sih.
Bercerita tentang salah satu dari tim teater itu yang mengalami yang apa ya, kekhawatiran gitu. Dia merasa terbebani, entah itu beban atau apa, beban hidupnya yang harus ngurus ibunya yang sakit juga, terus dia juga harus melakukan aktivitas dia juga gitu, dan dia sampai merelakan gitu demi ibunya gitu. Ya seperti di lirik awal yang artinya di muka bumi yang hampa dan telah berubah ini, kehilangan semua kata, hanya berdiri dan diam seperti orang putus asa. Dari manakah aku sebaiknya memulainya, dalam putus asaan ku mencari cahaya. Jadi itu kayak orang yang sedang mencari apa ya, untuk bangkit gitu dari beban hidupnya, berusaha untuk terus mencoba melangkah gitu. Ya, keren sekali. Semoga AKB48 terus maju dan terus support buat AKB48 semuanya, tim 48 maju terus, tim SH. Bye, assalamualaikum.